Ini dia drone legendaris Shima X5C. Dan sekarang udah banyak ya cloningnya. Apa ya, bukan cloning sih, kayak ya replika lah, fotokopi persis banget kayak Shima X5C. Jadi ini drone legendaris ya. Ini apa namanya, drone nakal waktu pertama main drone ya, ini Shima X5C kena angin lari, kena angin lagi lari ya. Jadi ya buat apa, buat latihan sih oke, tapi jangan main di outdoor dengan kondisi angin yang cukup ya, cukup lumayan kenceng lah. Kalau pas pagi hari atau sore nggak ada angin, ini oke banget buat dimainin ya. Ini pilot nakal mau bernostalgia main nerbangin drone Shima X5C. Nah ini tinggal ada on off nya ya, cakep ya. Ini asli ya Shima X5C, bukan Shima-Shimaan Shima-Shimaan. Oke, dan remote nya pun juga masih apa, asli ya. Ini tinggal nyalain remote dan bindingnya atas bawah ya. Ini simple banget ya, nggak ada headless mode, nggak ada return to home, jadi cuman ada low speed, high speed, sama flip ya, simple banget. Dan untuk kalibrasinya, kalibrasinya gini ya, ke kanan, bukan ke kiri, bukan juga, kok nggak bisa ya. Ah, stick kiri kanan ke kanan bawah, stick kiri kanan ke kiri bawah, nggak bisa, nggak bisa. Waduh, langsung terbang aja ya, yuk. Nah, tidak kiri terbangnya. Wah, sick ya. Kalau mau belajar drone awal manual, bisa pakai Shima X5C ini ya. Dan ini remote nya sudah tanggal lepas ya. Kalau mau belajar ya harus punya nyali lah untuk nerbangin drone manual, nggak harus semua dari altitude hold. Ini masih low speed ya, low speed. Ini ada kameranya, tapi kameranya nggak bisa live wifi ya, jadi cuman ya tekan foot, kalau tekan atas ini yang di sini foto, kalau ditekan ke bawah ini dia video, record video ya. Videonya apa, kameranya sih 2 megapiksel. Nah ini pilot nakal belajar apa namanya, orientasi ya. Nah kayak gimana sih orientasi, jadi sambil manuver-manuver juga apa namanya, mempertahankan gas ya, tinggi rendah. Oke, ini low speed, low speed aja udah lumayan ya. Nah, enak banget sih ini drone nya ringan, gampang banget dimainin, dan cepat sekali adaptasi ya. Nah, mau, kalau mau lihat pilot nakal main ya remote nya kayak gimana. Nah, ini pilot nakal hovering ya, jadi tahan aja, cari posisi yang pas, dia hovering, bukan altitude hold. Cuman ya kembali ke keahlian pilot ya, dapat feelingnya sampai di mana. Oke, pilot nakal masuk ke high speed ya, tekan high speed di situ. Ah, dia nukik, wah lebih sadis ya. Agak drop ya. Ini drone legendaris, jadi nggak tahu apa yang bermasalah. Langsung tancap gas lagi. Masih enak kok. Kalau buat ya just for fun ya, buat seneng-seneng, nganggur-nganggur ngapain, mainin ini aja. Shima X5C. Ini pilot nakal main di dalam ruangan ya, nggak ada angin, jadi enak banget. Pilot nakal nggak bisa flip ya, ini nggak tahu apa yang bermasalah. Waktu flip itu dia drone-nya langsung jatuh ke bawah. Coba pilot nakal coba ya, biar yang nonton tahu. Ah, tuh lihat, jatuh kan. Oke, pilot nakal kasih tutorial juga untuk nerbangin drone dengan stabil. Pakai aja low speed. Ini pilot nakal pindah low speed ya, low speed ya, ke kanan, ke kiri, kiri, sambil mempertahankan gasnya. Jadi kalian mau orientasi di sini ya, pertahanin aja kiri, kanan, kiri, kanan. Lampu hijau itu pantat ya, bagian belakang. Kalau maju, bakal maju dulu, mundur ya, main-main slow aja lah, nggak usah main tinggi-tinggi, main jauh-jauh nggak perlu lah ya. Yang penting jempol ini dilemesin dulu biar bisa bergoyang di atas remote. Ya ini Shima X5C mungkin dari tahun berapa ya, 2015
Suatu 2014 sudah ada nih Sima X5C. Ini best seller ya Sima X5C ini. Jadi waktu awal-awal pertama main drone tuh brand Sima yang paling laris. Sima. Oke, ini pelatakal belajar orientasi ya, sambil putar-putar. Oke, itu kan cara pelatakal nyetir ya. Oke, untuk orientasi turunin sedikit, nah akan dinaikin ya. Ambil ya pertanyaan. Ya tiba-tiba drop ya, padahal dinamonya pelatang udah ganti baru. Oke, baterainya habis dan sadis. Oke, cukup bersenang-senang dengan Sima X5C ya. Oke, thank you buat yang lihat video pelat nakal bernostalgia dengan Sima X5C. Buat yang mau belajar drone tetap semangat, jangan pernah putus asa ya. Terbangin drone nggak perlu jauh dan nggak perlu tinggi. Belajar orientasi dulu. Thank you. Safe fly, pilot nakal. Ciao.